Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmudi Family. Hari ini selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya punya gacuan baru. Ini ikan cupang. Lihat tuh. Ini jenis cupangnya plakat ya. Lagi kedok istilahnya cupang. Keren, keren. Oke. Pagi-pagi ada kiriman durian dari Sindangwangi, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, dari Kang Rahmat. Recommended, kita akan review. Oke, setelah kita mainan pagi-pagi cupang, biasa kita kasih pakan ikan koi. Oke. Setelah melakukan aktivitas pagi hari, ikan koi, cupang, sekarang akan nge-review atau unboxing kiriman durian dari Kang Rahmat, Sindangwangi. Kita akan cantumkan recommended habis durian Sindangwangi, lokalan ya, dari Kang Rahmat. Di sini nomor HP-nya ya. Oke, kita lanjut. Kita singkirkan dulu pemandangan-pemandangan yang ada di meja. Oke, kita akan mereview atau unboxing durian lokalan Sindangwangi. Pagi-pagi rumah makan Mawar sudah nyiapin nasi goreng, ada tahu, ada kacang, dan ini kacang Garuda Rosso. Kita singkirkan dulu ya. Ini minumnya biasanya jahe ya, teh jahe. Ah, ini duriannya. Ini duriannya durian lokal dari Kang Rahmat. Kemarin saya dapat 3, yang satu besar. Yaitu saya kirimkan ke ibu saya, Nenek Haji, lagi mamayu. Ya, akhirnya dibuka di sana, di unboxing, bagus hasilnya, memuaskan. Terima kasih Kang Rahmat. Kita akan unboxing yang 2 durian ini. Ya. Wanginya sudah menyengat. Ini sudah wanginya. Sudah cukup masak. Wih, sudah melekeh sekarang. Kemarin belum. Ini yang kedua. Oke. Nanti kalau nggak kemakan, kita akan masukkan ke tupperware. Di ibu saya juga dalam satu butir itu bisa dimakan untuk 1 bulan katanya. Disimpan di freezer dan ibu saya dimakannya satu persatu bersama es krim. Nah, ini berhubung pagi-pagi anak-anak kurang suka durian, kita unboxing satu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini sudah melekeh, sudah kali ini tinggal buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lokal ya, lokal Sindangwangi, tidak ada namanya. Katanya legit ya. Ini penampakan. Ya, kering ya. Duriannya kering ya. Oke. Nah, ini penampakan yang pertama. Wih, satu. Tapi bagus tuh, manis kelihatannya. Walaupun belum saya cicipi, tapi kalau durian mah sudah kelihatan dari bentuk aja udah mantep.
Ini yang kedua ini. Belum lekeh. Mudah. Kalau durian bagus, dibukanya aja mudah. Oh, modelnya gini ya. Ini penampakan dua durian. Wanginya mantap. Tapi kalau ngelihat dari bentuk fisik, yang paling bagus yang ini, yang pertama, yang udah belakang. Ini juga kita coba satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari yang tengah. Ini penampakannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini durian ciri khas Sidangwangi. Karena apa? Waktu kecil saya pernah merasakan jenis rasanya kayak gini. Enak banget. Ada pahitnya sedikit, manis, lembut, kenyal, tapi ada sedikit berair. Untuk lokalan ya bagus, mantap ya. Berarti Majalengka punya lokalan yang berkualitas. Kita lanjut. Coba yang ICP yang satunya ini. Gimana reviewannya ya? Ini manis, lembut, pelem ya. Manis lah. Dagingnya tebal juga. Ini bukan ciri khas Sindangwangi Baligo ya, tapi dia bilang yang penjualnya, karyawan dari Kang Rahmat, dia bilang ini dari Bantar Agung Sindangwangi. Tapi yang ini yang di atas, ini yang di bawah. Tapi ada sebenarnya ciri khas Baligo yang saya suka, yang kemarin waktu yang di Haji Iding Saritani itu ciri khas Baligo. Kenyal, leket ya. Ini manis tapi berkualitas. Kalau ini durian-durian ini standar yang biasa dipakai untuk es krim ciri khas Cirebon. Kalau ada di Nasi Jamblang ada tukang es krim, duriannya durian ini lokalan. Tapi ini bukan durian Sumatera. Kalau Sumatera itu lebih ini terong ya. Beda. Ini benar-benar manis, lembut, mewah. Mungkin review yang durian dari Kang Rahmat saya cantumkan lagi nomor Kang Rahmat di bawah ini. Bagi yang minat silahkan hubungi. Dan ada videonya. Ya. Saya ketika Kang Rahmat nawarin durian ke saya. Jadi recommended untuk Kang Rahmat. Selanjutnya kita akan packing nanti durinya ke dalam Tupperware ya, akan tahan selama 1 bulan. Oke, kita packing ya. Satu, cari ya semodel Tupperware ya, istilahnya itu yang kedap udara. Lembut ya. Mantap. Kalau durian bagus mah cukup di atas aja udah keren. Ini manis ini, manis banget. Sedikit kuning lah. Tapi kalau kategori durian mentega belum ini, belum termasuk durian mentega. Oke.
Ini satu lagi. Kalau kita simpan di yang kedap suara begini, ini durian ini akan tahan sekitar 1 bulan lah. Kalau disimpannya di freezer tapi ya, kalau di freezer. Tapi kalau disimpannya di kulkasnya itu paling kuat 2 minggu ya. Dia akan berair. Oke. Okay. Pas. Cara packingnya kita simpan. Kita hanya sebatas kita icipi, hasilnya buah kualitas, kita simpan. Ada stok durian untuk kita campur dengan es krim selanjutnya. Oke. Okay? Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.